Saudara, kita mesti jaga negeri ini. Saya orang Melayu, saya tahu ini ramai orang Cina, tapi saya nak beritahu, saya dalam politik, dalam Pakatan Rakyat, termasuk kawan-kawan saya Tugu Hadi Awang dan kawan-kawan lepas, kita punya pendirian soal Islam, soal Melayu, mesti kita pertahankan. Nasib orang Melayu yang susah, mesti kita bela. Orang Cina, orang India pun tak tahu. Tapi apa beza dia? You mau tolong Melayu, jangan you tekan orang lain. You mau angkat Islam, jangan you ugut mau bakar Bible. Itu bukan caranya. Bapak, you mau minta nanti take a stand. Tengok, mana ada negara di dunia? Di dunia, 50 tahun sudah merdeka. Orang Cina, India yang jadi warga negara, ada yang sudah 100 tahun, ada yang sejak tahun 57. Masih ada pemimpin UMNO masih soal Cina, India pun apa pasal dia dapat warga negara. How can? Saya orang Melayu, saya tak dapat terima itu. Saya tak dapat terima kenyataan itu. Kerana itu menghina kawan saya. Itu menghina keluarga saya orang Cina dan India. Dan ini tidak akan membantu kita angkat negara ini sebagai satu negara yang berpasu kesatuan. Siapa question? Mahathir. Mahathir tanya, ini hak. Bila orang ini datang jadi warga negara? Saya mau tanya Mahathir, bila you jadi warga negara? Oh, dia kata saya lahir di sini. Okey. Bila bapak you dapat warga negara? Cukup. Saya tak mau gaduh banyak-banyak. Ya. Tapi itu politik sekarang ini. Ya. Mana boleh? Tak boleh. Di Amerika, orang kulit hitam first generation sudah jadi presiden. Sini orang Cina, dia tak gaduh, dia tak rebut jadi Perdana Menteri. Jangan lagi bagilah chance saya dulu. Tapi, you mau iktiraf. Warga negara punya question. Sudah. Warga negara Cina, India tidak menyebabkan Melayu miskin. Orang UMNO kata sebab Cina miskin. Ingat itu perhimpunan agung UMNO. Ada ikut dalam televisyen sikit-sikit tengok kan? Last day, last session, semua nangis. Najib nangis. Muhyiddin nangis. Syarizat lagi nangis. Ingat, saya dengan Azizah masuk di airport, saya tengok dari jauh, nangis. Oh, saya ingat Azizah kata, betul nangis. Saya kata, bukan ini Hindustan film punya nangis kan? Dah, betul punya. Saya ingat dia nangis, ini perhimpunan agung UMNO last sebelum dia kalah election. Tapi kita bukan. Bukan. Dia nangis sebab dia kesian kepada orang Melayu. Dia nangis sebab ini tanah Melayu ini sudah Cina yang dia angkat. Jadi saya tengok wakil MCA, bila orang nyanyi nangis, dia pun nangis sama. Dia kata, sebab apa yang nangis? Najib nangis, saya nangis. Pasal you tepuk tangan. Najib tepuk, saya tepuk. You tahu apa Najib nyanyi? Saya tak tahu. Jadi saya beritahu, Najib nyanyi anak kecil main api, lagu Melayu, lagu sejarah perjuangan Melayu, a racist song promoted by the Prime Minister's office. Apa dia? Anak kecil main api. Anak kecil main api ni orang Melayu. Apa cerita lagi? Nenek moyang kaya raya, terbakar seluruh harta benda. Nenek moyang Melayu ini kaya, habis dah terbakar. Last kali apa dia? Air mata darah bercampur keringat, bumi dipijak milik orang. Nangis. Apa maknanya apa? Air mata darah dengan peluh, bumi yang Melayu pijak ni, yang UMNO, perhimpunan agung UMNO pijak, dia kata ini sudah milik Cina dan India. Kemudian MCA bertepuk sama. Eh, dia kata sama lu, tahu tak? Saya tak faham betul. Saya pun politik lama. Saya tak pandai faham ini. Saya tak tahu.
Najib, the best leader in Malaysia. Najib led singing the song, a racist song, mengatakan ini negeri sudah Melayu, Cina sudah angkat. Saya orang Melayu. Am I happy? No. Why? Dia tipu. Apa saya tipu? Sebab nyanyi yang patut begini. Air mata darah bercampur keringat, bumi dipijak milik Roni. Family and Roni. Siapa ambil? Minyak dia dapat? Syarikat minyak dah dapat? Tak dapat? Kata soal korang norak lah. Melayu tak dapat? Cina? Cina mana dapat? Yo, Tengge, Genting Highlands, Yayu dapat apa? India? Oh, India pun dapat. Siapa? Ananda Krishna. You apa dapat? Melayu memang saya Mokhtar. Pemimpin taksi, siapa dapat? Pimpinan UMNO. AP, siapa dapat? Pimpinan UMNO. Yang kita di bawah, itu orang Melayu. Sebab itu saya kata yang dapat kroni. Dia nak bakar semangat orang Melayu. Kalau kita tidak bersatu, Cina dan India telan kita. Siapa nyanyi? Najib. None of these papers dare report this. Ini live. Semua orang tengok. Tapi you baca makna lagu ini, itu dia. Saya kata sekarang ini, saya orang Melayu. Mengapa tak boleh kita jaga negeri ini supaya kepentingan Melayu, Cina, India, Dayak, Kadazan, kita bela sama. Orang di bawah ini mesti bangkit. This elections, pilihan raya ini adalah mengenai kebangkitan rakyat bawah. Tukar ini sistem kerajaan. Apa kita nak buat? Banyak menteri lagi malam ni pada cerah. Apa kita nak buat? Saya ulang. Kita bincang tu buat di awang, kids yang Alizah pimpinan sebut. Tengok apa yang dibuat. Kelantan, Tunggu Ni Aziz. Negeri mesti dapat minyak, royalti minyak tak dapat. Berapa tahun menteri besar? 22 tahun. Ada yang angkat bala? Ada yang ambil saham? Ada yang ambil kontrak? Ada yang ambil lembu? 22 tahun. Mai. Dia pas. Ini menteri besar pas. Ini contoh kepada kita. Hanya kerana dia pakai simbol PAS, kita kena tak kata tu. You check apa dia buat. Tapi UMNO masih kempen mana-mana kampung. Semalam saya di Langkawi. UMNO 20 minit serang Datuk Menteri Besar Kelantan, Tok Guni Aziz. Kerana dia kata dia rasuah. Dia fikir, ini orang altak apa-apa betul. Ning Aziz rasuah, Najib clean. Ning Aziz rasuah, Syarizat very clean. Anwar Mora tak baik, Choi Soleh very clean. Apa? Inilah sebab yang mengapa kita harus fikir. Ini kita tahu. Tengok kan sekali. Dia bukan ini. Tak ada pengalaman. Dia dulu PNB. Saya tahu dia lama. Jaga 10 bilion duit Melayu Bumi Putera. Saya Menteri Keuangan 8 tahun. First appointment dia jumpa saya. Yeah, I want to tell you, orang Bandar Tun Razak, you must know this. First meeting dia jumpa saya. My friend, tapi dia datang. Bukan kita boleh ada saya, dia dah lama bagi saham ke sini, boleh tak? Tak ada. Dia kata, Dato' Sri, you dulu pasal banding you kena tangkap, sokong orang miskin. Boleh tak kita fikir projek bantu orang miskin, the poorest dalam negara ini? Jangan buat institusi baru. Jangan buat badan baru. Jangan ambil pegawai baru. Guna badan sekarang, guna pegawai yang ada. Kalau tidak habis duit bagi untuk institusi, kereta, pejabat, belanja, allow. Bagi 50 juta, 30 juta untuk office. Jadi kita lancarkan itu yang PPRT untuk rakyat termiskin. Nah, itu cadangan dia. Kita lancar di Bali.
Kita belanja 1 bilion, 2 bilion. Akhirnya berapa bilion total? 2.5 bilion ringgit untuk rakyat termiskin. Najib bagi berapa? 500 ringgit. Kita bagi per poorest family masa itu 5,000 ringgit. Itu tahun 90-an. Sekarang 2013, 500 ringgit. Itu banyak orang. Oh, dia Cina. Memang tu dia Cina. Dulu pun kau sukun Cina juga. Tapi dah sekarang Cina marah. Anwar ini dia marah Saleman. Saleman ni ketua PAS. Pine. Dia kata Anwar, Saleman semua tak boleh pakai. Apa pasal? Dia sokong Cina. Lu dulu sokong siapa? Ahmad bin Sukun. Cina juga. Ini bukan soal Cina Melayu. You pilih orang yang jaga duit, tolong rakyat. Ya. Ketua Menteri Pulau Pinang sekarang, dia punya lebihan surplus sudah 2 bilion ringgit. Belanja mandi agama sudah 3-4 kali lebih. Ya. Dia datang, saya pergi surau buka puasa, dia datang. Ya. Tengah hari boleh makan, buka puasa apa, dia buka puasa. Tunjuk hormat kepada orang Islam. Itu yang kita mahu. Kita perintah sudah, ini tak lama ni. 2 bulan, 3 bulan, pilihan raya, saya beritahu. Saya confident, insya Allah, God willing, we will take over Putrajaya. Satu hari kita ambil Putrajaya, saya nak bagi message clear kepada rakyat. Turun harga minyak di seluruh negara. Anak Melayu, anak Cina, anak India, Dayak, Kadazan, belajar, study hard. Kita mahu improve, bukan sahaja democratization of access to education, tetapi democratization of access to quality education. No, I'm serious. Kita akan jamin, sir, you support, kita ingat, bukan bagi allowance pada menteri. Gaji menteri sekarang all in RM80,000 satu bulan. Itu yang halal punya. Lembu tak masuk. RM80,000 cukup lah. Tolonglah katnya. Jadi kita mau bagi free education dari sekolah rendah sampai universiti. Batalkan PTPTN. Bankrupt. Turun minyak, bankrupt. PTPTN, bankrupt. Saya mau tanya Najib, dengar you punya abang explain. You punya abang tu 8 tahun menteri kewangan. Berapa hasil minyak 1 tahun dengan cukai, dengan syarikat semua? 80 bilion ringgit. Berapa hasil dari kelapa sawit 1 tahun? Satu negara untuk kerajaan. Biasa 80, sekarang 70 bilion ringgit. Dan sekarang harga kelapa sawit jatuh sikit. Dua ini campur 150 bilion. Kita mau batal PTPTN, cancel hutang semua. Satu tahun berapa belanja? 6 bilion. 150 tolak 6, Najib kata bankrupt. You belajar kira-kira dari mana? Dari Rosmah. Jadi saya kata, ya, kita tak sekali pun tahu dia jaga negeri. Kita tak boleh buat sampai rugi negeri. Kita tak boleh buat sampai negeri kita tambah, tak mau. Kita boleh buat dengan cermat, ekonomi baik, pelaburan datang dan kita boleh maju. Dan education 6 bilion kita boleh tangguh. You mau beli kereta, you bayar. Cuma sekarang orang pada tu rasa you mau beli kereta, tunggu sekejap. Sebab lepas pilihan raya, kita turun cukai excise 20%. Tapi kalau you hutang kereta, you bayar. You hutang beli rumah, you bayar. You hutang mau kahwin satu lagi, bayar. Saya tak boleh pergi elong kahwin kedua, susah marah.
Minat juga ada. Selalu orang cakap macam ni tak buat. Yang tak cakap yang tersikap dia itu bahaya. Diam-diam itu. Jadi saudara, kita boleh buat. Saya minta hanya satu, ya? Kita calon keadilan, ya? Calon DAP, ya? Calon PAS, itu calon kita, calon Pakatan Rakyat. Kalau satu keadilan kalah, atau satu DAP kalah, atau satu PAS kalah, itu orang Melayu, Cina, India, Dayak, Kadazan, Terengganu. Satu kalah, risikonya kita tak dapat tawar Putrajaya. Jadi kita mesti pastikan tiap calon kita menang dalam pilihan yang akan datang. Sekali lagi saya terima kasih dan minta untuk mana Tuan Razak, kita pilih seorang yang tested. Dari dulu korporat not tainted with abuse of power atau corruption. Jadi Menteri Besar Selangor, walaupun dia cermat, saya pening kepala bagi dia, pasal dia sangat cermat. Ayuh, mau belanja cukup susah, you tahu lah. You tahu. Nanti dia bagi lebih sikit lah. Tapi kalau dia boros sangat pun tak boleh. Sekarang tengok Selangor berapa simpan? 2.4 bilion, 2.5 bilion sekarang. Lebih, lebih. Apa lagi kata? Bodoh, tak tahu ekonomi. Lebih 2.5 bilion, bodoh. Najib hutang 540 bilion, pandai. Ya. Jadi, ini yang berlaku. Dan semalam, kerajaan negeri yang dulu dalam sejarah hanya Tok Muni Ali saja buat jembatan. Rekod. Now, Tasik Khalid, oleh kerana kerajaan persekutuan ni bolui, tak ada duit. Maka semalam dia lancar jambatan Kelah. Berapa dia? RM300 juta kerajaan negeri Selangor buat jambatan. Nah, itu baru one state government. Power limited. You imagine kalau kita kontrol Putrajaya? God willing, we will change this country and for the people. Hey, saya cakap, terima kasih banyak.